Seorang pria nekat ancam polisi yang sedang makan di sebuah rumah makan dengan menggunakan golok. Aksi nekat pelaku diduga dilatar belakangi sakit hati sebab pelaku sebelumnya pernah diamankan polisi dalam perkara narkoba dan menjalani rehabilitasi. Ini adalah video amatir di detik penangkapan terhadap seorang pria pelaku pengancaman terhadap seorang anggota polisi menggunakan senjata tajam jenis golok. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan anggota kepolisian Polres Inhil di depan sebuah rumah makan di Jalan Telaga Biru, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaku pengancaman berinisial FL 37 tahun diringkus polisi karena sebelumnya nekat melakukan pengancaman terhadap seorang anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Inhil yang sedang makan di sebuah rumah makan di Jalan Telaga Biru, Tembilahan, Kabupaten Inhil. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi, polisi terlihat datang ke rumah makan dan langsung mengeluarkan golok mengancam korban. Belum sempat pelaku mendekati korban, anggota polisi yang menjadi korban dengan sigap langsung mengeluarkan senjata api dinas miliknya sembari memberi peringatan kepada pelaku agar membuang senjata tajam yang dibawanya. Informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian Polres Inhil, diketahui aksi nekat pelaku diduga dilatar belakangi sakit hati. Sebab sebelumnya pernah diamankan polisi dalam perkara narkoba dan menjalani rehabilitasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Mapolres Inhil untuk diperiksa. Ahad Lele Isnin melaporkan.